Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita akan membuat set laundry ya. Ini modelnya dan modelnya ini sesuai permintaan ya. Ini nanti kita buat untuk gantungan pakaian. Oke, ini meja kasirnya ya. Model meja kasirnya ini sesuai permintaan juga. Oke, kita lihat ini untuk laci dan rak-raknya. Ini nanti kita pasang pintu ya. Nah, ini untuk lemari set laundrynya. Nah, ini rak-raknya enggak pakai pintu ya, kecuali yang di bawah ini nanti akan kita buatkan pintu ya. Nah, kita lanjut. Ini sampingnya ini akan kita hapel ya. Ini sudah kita olesi lem. Oke, kita lem hapelnya ya. Oke, ini hapelnya ya. Hapelnya kita lanjut lem dan pengeleman. Setelah ini langsung kita tunggu lemnya kering beberapa menit, langsung kita tempelkan ya. Oke. Setelah lemnya kering, kita langsung tempelkan ya. Oh, ini tukang profesional ini. Dia tempel sendiri, tidak mau dibantu. Oke guys, untuk lemari tadi kita buatkan pintu ya. Ini untuk pintunya lemari yang tadi itu ya. Kita tempel HPL-nya dan dikikir. Setelah dikikir, ini kita proses pengikirannya ya. Oke, setelah selesai dikikir, langsung kita lanjutkan pengamplasannya ya. Biar yang bagian tajam-tajam dan bagian sudut-sudutnya lebih mudah untuk ditusir. Oke, selanjutnya kita buat lubang untuk engselnya ya. Ini proses pembuatan lubang untuk dipasangkan engsel. Oke, kita pemasangan engselnya kita skip ya, langsung kita lanjut pemasangan pintunya saja. Untuk tutorial pemasangan engsel ada di video sebelumnya kok. Oke, kita lanjut pemasangan pintunya. Oke, kita kehujanan guys, kita kehujanan pada saat pengantaran guys. Ini meja kasirnya. Oke, ini rak untuk gantungan baju ya. Oke guys, ini sudah selesai ya guys, tinggal kita finishing dan pasang topi untuk bagian lampu-lampunya ya. Ini untuk bagian topinya.
Untuk bagian downlight-nya kita lubang menggunakan bor ini ya. Oke guys, ini sudah selesai ya guys. Ini bagian mungkin ini tempat rak untuk pakaian yang sudah selesai di laundry mungkin. Karena pesanannya sesuai begini katanya set laundry sih. Ini bagian laci-lacinya. Maaf salah, bukan laci ya. Pintu rak-raknya. Nah, ini meja kasirnya untuk pintu-pintu raknya. Dan menggunakan pintu lagi di bawah lacinya. Ini untuk di atas ini lacinya ya. Untuk tutorial pemasangan rel laci ini ada di video sebelumnya ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa ya, subscribe, like, share, dan berikan komentar yang bijak. Oke, terima kasih.